Kembali dan di petang, pemirsa, kabut asap menyebabkan puluhan siswa SD 194 Desa Tambang Emas Merangin Jambi muntah dan batuk-batuk saat mengikuti upacara bendera. Para siswa terpaksa diistirahatkan dan dirawat di ruang unit kesehatan sekolah. Kabut asap pekat hingga saat ini terus menyelimuti Kabupaten Merangin Jambi. Akibat pekatnya asap, kegiatan belajar mengajar terganggu. Sebab hingga saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin belum memberikan instruksi untuk meliburkan sekolah. Seperti di SD Negeri 194 Desa Tambang Emas Kecamatan Pamanang Selatan. Akibat kabut asap puluhan siswa muntah, pusing-pusing dan juga batuk-batuk saat mengikuti upacara bendera. Upacara pun langsung dihentikan dan siswa dilarikan ke unit kesehatan sekolah. Usai diberikan pelayanan kesehatan, siswa pun kemudian dipulangkan. Hingga saat ini belum ada instruksi untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Padahal kabut asap pekat masih terus menyelimuti Kabupaten Merangin. Bahkan asap setiap hari memasuki ruang belajar dan mengganggu aktivitas belajar mengajar. Tadi katanya muntah-muntah ya? Apa yang dirasakan tadi? Pusing. Pusing ya? Hidungnya gimana hidungnya? Panas. Sudah lama kejadiannya? Barusan. Tadi pas upacara itu ya? Iya. Sekarang yang dirasakan gimana? Capek, pusing, muntah. Batuk? Iya. Muntah-muntah itu yang sudah saya tangani tadi tiga. Satu di antar rumah orang tuanya, itu muntah, benar-benar muntah di bawah kursi banyak gitu. Muntah dan pusing, demam gitu, sesak napasnya gitu. Yang lainnya berapa jumlah sih Pak? Yang lainnya itu kalau di jumlah itu ada 8 orang itu. Apa? Yang didengar batuk-batuk dalam upacara banyak sekali. Dari Merangin Jambi, Nanang Fahru Rozi memberitakan.